سعه علم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال مصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين اللهم امين يا رب العالمين وبعد قال balasan yang diberikan di dunia adalah dicabut keberkatan dari umurnya, dihapuskan tanda-tanda orang saleh dari wajahnya, setiap perbuatan baiknya tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diangkat doanya ke langit dan tidak memperoleh bahagian daripada doa orang-orang saleh yang diberikan ketika mati adalah kematian dalam kehinaan, kematian dalam kelaparan, dan kematian dalam kehausan. Kalau seluruh air laut di dunia diminum, tidak akan hilang dahaganya. Yang diberikan di dalam kubur adalah disempitkan kuburnya hingga patah tulang-tulang rusuknya. Dinyalakan api di dalam kuburnya hingga ia berguling-guling di atas bara api itu siang dan malam. Serta dikerumuni ular bernama Asyujja'ul Aqra, yang matanya dari api, kukunya dari besi, dan panjangnya sepanjang jarak perjalanan satu hari. Ia berkata kepada mayat, akulah Asyujja'ul Aqra. Suaranya seperti petir yang menggelegar. Ia berkata, Tuhanku menyuruhku untuk memukulmu kerana mensia-siakan salat subuh hingga terbit matahari. Aku memukulmu kerana mensia-siakan salat zuhur hingga tiba waktu asar. Aku memukulmu kerana mensia-siakan salat asar hingga tiba waktu maghrib. Aku memukulmu kerana mensia-siakan salat maghrib hingga tiba waktu isya. Dan aku memukulmu kerana mensia-siakan salat isya hingga terbit fajar. Setiap kali ia memukul dengan satu pukulan, ia terbenam ke dalam bumi sedalam 70 hasta. Ia terus-menerus diseksa hingga hari kiamat. Sementara seksaan yang diberikan ketika dikeluarkan dari kubur adalah di tempat perhentian hari kiamat dengan kerasnya penghisaban, kemurkaan Tuhan dan masuk neraka. Di dalam riwayat lain disebutkan, ia didatangkan pada hari kiamat dengan tiga kalimat tertulis pada wajahnya. Kalimat pertama berbunyi, hai yang mensia-siakan hak Allah Subhanahu wa taala. Kalimat kedua berbunyi, hai yang dikhususkan dengan kemurkaan Allah. Kalimat ketiga berbunyi, sebagaimana kamu telah mensia-siakan hak Allah di dunia, pada hari ini
kamu berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perincian jumlah yang disebutkan dalam hadis di atas tidak berjumlah 15 kerana hanya 14 sahaja yang disebutkan. Barangkali perawi lupa yang ke-15. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, ketika tiba hari kiamat, datangkanlah seseorang ia berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya ke neraka. Ia bertanya, "Ya Tuhanku, mengapa?" Allah menjawab, "Karena engkau telah mengakhirkan salat dari waktunya dan bersumpah dusta dengan namaku." Diriwayatkan bahawa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Ucapkanlah ya Allah, janganlah engkau biarkan kami menjadi syaqi dan mahrum." Kemudian baginda bertanya kepada mereka, "Tahukah kamu apakah syaqi dan mahrum itu?" Lalu baginda menjawab sendiri, yaitu orang yang meninggalkan salat. Juga diriwayatkan bahawa seorang perempuan Bani Israel datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Ia berkata, "Wahai Nabi Allah, saya telah mengerjakan perbuatan dosa besar dan saya telah bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, doakanlah saya agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa saya dan memaafkan saya." "Apa dosamu?" tanya Nabi Musa alaihissalam. "Wahai Nabi Allah, saya telah berzina dan melahirkan seorang anak. Lalu saya membunuhnya," jawab perempuan itu. "Keluarlah kamu, hai penzina. Kalau turun api dari langit, pastilah ia membakar kita kerana dosamu," kata Nabi Musa alaihissalam. Perempuan itu keluar dari rumah Nabi Musa alaihissalam dengan hati yang hancur. Lalu Jibril alaihissalam turun dan berkata, "Wahai Nabi Musa alaihissalam, Tuhan mengatakan kepadamu, mengapa engkau tolak orang yang bertaubat?" "Wahai Nabi Musa alaihissalam, apakah engkau telah mendapati orang yang lebih jahat darinya?" "Wahai Jibril, siapa yang lebih jahat darinya?" tanya Nabi Musa AS. "Orang yang meninggalkan salat dengan sengaja," jawab Jibril AS. Seorang ulama salaf meriwayatkan bahwa ia telah menguburkan saudara perempuannya yang meninggal dunia. Lalu terjatuh kantungnya yang berisi harta ke dalam kubur itu tanpa disedari. Sehingga ia kembali dari kubur itu. Kemudian ia teringat tentang kantung itu. Lalu ia kembali ke kubur itu. Setelah orang ramai pulang, ia menggali kuburan itu. Ia mendapati kuburan itu menyala dengan api. Segera ia menutupnya kembali dengan tanah. Lalu ia kembali kepada ibunya sambil menangis kerana sedih. Ia berkata, "Ibu, beritahukanlah kepadaku tentang saudara perempuanku. Apakah yang pernah dilakukannya? Mengapa engkau menanyakannya?" tanya ibunya. "Ibu, aku melihat kuburnya terbakar," jawabnya. Mendengar itu, ibunya menangis dan berkata, "Anakku, saudara perempuanmu itu pernah meremehkan salat dan mengakhirkannya dari waktunya." Demikianlah keadaan orang yang mengakhirkan salat dari waktunya. Jadi, apalagi yang tidak salat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menolong kita untuk memelihara salat dengan sempurna pada waktunya. Sesungguhnya Dia Maha Pemurah, Maha Mulia, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Okey. Kita sambung lagi.
pada fase-fase terakhir tajuk apa ya? Tajuk ancaman orang-orang yang meninggalkan sholat. Nah, langsung tidak langsung kita bukan berbincang tentang meninggalkan saja. Kita berbincang juga tentang melalaikan. Masya Allah, tabarakallah. Sekurang-kurangnya masuk ke telinga kita, masuk ke fikiran kita. Pesanan-pesanan Nabi SAW terkait dengan solat. Ya kan? Yang boleh menjadi motivasi kepada kita untuk semakin baik. Semakin membaikkan, semakin membaguskan solat kita. Nah, kita belajar langsung semuanya. Bahwa solat itu adalah alat hubungan dengan Allah SWT. Sampai-sampai kita beranalogi bahwa solat itu adalah alat hubungan yang terpenting mengatasi seluruh kepentingan-kepentingan yang lain. Apapun. Ya kan? Kita senaraikan sudah sebagai ilmu kepada kita. Yang paling besar tentang hubungan dengan Allah, tentang perhubungan dengan Allah adalah solat. Dan yang lain-lain itu datang kemudian. Ya kan? Nah, nanti kita bertembung antara zikir ribu-ribuan dengan solat. Nah, tetap saja solat. Ya. Kita bertemu dengan puasa dengan solat, tetap saja solat. Sampai-sampai tidak ada kebaikan apapun, amalan-amalan yang lain bagi orang yang tidak solat. Nah, jadi di sana apa? Di sana menunjukkan kepada kita bahwa solat menduduki tempat yang paling besar dan paling penting terkait hubungan, terkait perhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya ada hubungan, betul kan? Jadi kita jaga-jaga saja, berhati-hati kita, berjaga-jaga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang menyintai solat. Amin ya rabbal alamin. Ya, bukan menyintai gadget, menyintai solat. Bukan menyintai TV, bukan menyintai sembang-sembang, mengatasi segala-galanya. Ya, sebelum kita pulang kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kita sambung saja malam ini. Kemarin yang lepas kita melihat kepada riwayat-riwayat para muhaddis. Masya Allah, tabarakallah. Ya, berarti para-para muhaddis meriwayatkan hadis-hadis. Walaupun hadis-hadis ini bukan hadis muhkamat, tetapi hadis-hadis ini merupakan ancaman besar. Ya, hadis yang sifatnya nazir. Ya. Jadi kita selalu mungkin sifat bashir saja. Hadis nazir juga kita kena baca. Baru kita tahu. Okey, jadi kita sambung lagi rentetan daripada hadis mana? Rentetan daripada hadis pada muka surat 166 di bawah sana. Diriwayatkan dalam sebuah hadis. Nah, tidak dinyatakan siapa perawinya. Padahal hadis yang di atas diriwayatkan oleh Az-Zahabi. Gitu kan? Az-Zahabi adalah salah seorang muhaddis. Nah, kemudian hadis yang di bawah itu tidak disebutkan siapa perawinya. Imam Ghazali sendiri meriwayatkan dengan mengatakan dalam sebuah hadis. Ya. Barang siapa memelihara salat, Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan lima perkara. Ya, dengan lima perkara. Nah, itu kita baca tentang itu. Pertama, dihilangkan darinya kesempitan hidup. Kedua, dihilangkan juga daripadanya siksa kubur. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kitab dengan tangan kanannya. Keempat, diperjalankan di atas sirat seperti kilat. Kelima, dimasukkan ke syurga tanpa hisab. Nah, itu terkait dengan orang mana? Orang mana orang yang memelihara solat? Okey. Kemudian, barang siapa yang meremehkan solat, sebaliknya orang yang meremehkan solat, Allah Subhanahu wa taala menyiksanya dengan 15 jenis siksaan Allah. 15 jenis siksaan. 5 jenis diberikan di dunia, yakni ketika hidup. Nah, kita perlu berhati-hati itu.
lima jenis diberikan di dunia, yakni air ketika hidupnya. Tiga jenis ketika mati. Tiga jenis di dalam kubur. Dan tiga lagi ketika dikeluarkan daripada kubur dan dibangkit di mahsyar. Ya, dalam hadis ini 14 saja, betul kan Kiramizi kan? 14 saja. Pada hadis lain menyatakan 15. Bukan 14 bah. Perawinya menyebut 14. Ya, kalau 15-nya apa? Sama ada kau yang 15-nya adalah masuk neraka, gitu kan? Ya, okey. Jadi kita sambung lagi terkait hadis itu ya. Kata musannif, balasan yang diberikan di dunia, lanjutan dari itu kan? Lima jenis diberikan di dunia tentang itu. Tentang seksa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang meninggalkan, nah kita kaitkan saja, meremehkan boleh jadi saja di situ, ya, meringan-ringankan solat. Nah, ada lima ancaman, lima seksa besar ketika hidup di dunia. Balasan ketika di dunia, dia tidak sebut hidup ya, balasan ketika di dunia. Apa? Katanya balasan yang diberikan di dunia adalah dicabut keberkatan dari umurnya. Dicabut keberkatan daripada umurnya. Juga disebut hilang barakah umurnya. Apa tanda orang yang hilang barakah umurnya? Semakin tua, semakin buruk keadaannya. Ya, semakin tua, semakin rusak hubungannya dan perhubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasanya orang kerohaniannya. Bahasanya orang kerohanian dalam menafsirkan hadis ini. Bagi kita, bahasa orang kerohanian itu adalah bahasa yang sangat lembut. Berbanding orang fiqah. Orang fiqah ini kasar saja dia. Kan? Okey. Dicabut keberkatan dari umurnya. Keberkatan, berkat. Berkat dalam perbincangan-perbincangan lain. Contoh berkatnya rezeki. Maka dikatakan rezeki yang berkat itu akan membawa kita untuk kembali berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan membaguskan hubungan dan perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait rezeki yang berkat. Ya. Rezeki, nanti kemudian isteri yang berkat. Nah, isteri yang berkat itu akan menyebabkan hubungan kita semakin bagus. Ya, perhubungan kita semakin bagus dengan Allah SWT. Sama saja. Suami yang berkat pun sama saja. Ya, akan menyebabkan hubungan dan perhubungan si isteri semakin baik dengan Allah SWT. Anak yang berkat pun sama saja. Akan menyebabkan hubungan ibu bapanya dan perhubungan ibu bapanya dengan Allah SWT semakin baik, semakin bagus. Nah, begitulah seterusnya. Ya. Satu hal. Kemudian dalam perbincangan lain, barakah itu, ya, dalam perbincangan lain khususnya terkait rezeki, misalnya kan, barakah itu, berkat itu, sedikit dapatnya, tetapi mencukupi, mencukupi dan memadai. Nah, itu juga ada perbincangan para ulama. Ya kan? Kita lihat dapatnya sedikit saja, tapi Masya Allah, Tabarakallah, mencukupi saja. Ya, berbanding orang yang banyak dapatnya tapi tidak pernah cukup, tidak pernah memadai, sampai-sampai tidak berkesempatan untuk belajar, untuk ya kan, untuk melakukan ibadah-ibadah yang dituntut. Ya. Masya Allah, Tabarakallah. Okey, itu contoh. Kemudian dalam perbincangan Usuluddin, dalam perbincangan Tauhid, barakah itu termasuk perkara yang wajib kita beriman dengannya. Faham tak? Barakah itu termasuk
perkara akidah. Ha, itu senang disebut. Ya. Tentang barakah itu merupakan satu bahagian daripada bahagian akidah. Dia tidak bersifat fiqh semata-mata. Bahkan barakah itu tidak diperbincangkan dalam fiqh sebenarnya. Ya. Barakah itu diperbincangkan sedikit di dalam ilmu tauhid, tetapi lebih luas diperbincangkan di dalam ilmu tasawuf. Dalam disiplin ilmu tasawuf. Tapi pada hakikatnya, barakah itu termasuk perkara gaib yang menuntut kita beriman. Ingat itu ya. Jadi antara perkara gaib, gitu, yang menuntut kita beriman, menuntut kita meyakini. Ya. Jangan sampai kita tidak yakin kepada barakah, akhirnya kita pun tidak peduli barakah atau tidak barakah. Kan? Nah, ini apa akan memberi kesan kepada iman kita. Akan memberi kesan kepada akidah kita. Eh? Nanti kita jumpa apa tentang isu barakah dalam kitab-kitab tauhid. Okey. Jadi apabila tentang barakah itu kita yakini, kita beriman, nanti itu juga akan menjadi motivasi, ya, akan menjadi motivasi dalam hubungan dan perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul kan, Miji? Nah, mau buat tidak betul, kita pun fikir bahawa nanti kalau rezeki datang tidak barakah. Nah, kita pun fikir. Ya, mau mengarut, merapu, kita pun terfikir. Nanti umur tidak barakah. Nah, itu implikasinya kita meyakini tentang barakah. Jelas ya? Jadi kalau orang yang tidak fikir halal, haram, dosa, pahala, apakah ilmu, dia tidak fikir. Nah, orang itu sebenarnya dia pun tidak beriman dengan isunya barakah. Ya kan? Nah, kerana mereka tidak beriman, nah, mereka mengabaikan saja apapun. Mereka tidak langsung tidak melihat sisi barakah, tidak barakahnya. Jelas ya? Nah, jadi kita, orang beriman, komuniti kita. Kita andaikan begitu ya, orang lain itu terserah mereka. Komuniti kita, komuniti yang sedang mau beriman dengan sebenar-benarnya. Komuniti kita adalah komuniti yang sedang memperbaiki rohaniah dan jasmaniah kita. Nah, hal ini menjadi hal yang besar. Ya, hal barakah menjadi hal yang besar. Jelas ya? Okey. Kemudian katanya terkait dengan hal solat ini ya. Antara balasan yang diberikan Allah SWT di dunia adalah dicabut keberkatan dari umurnya. Allah. Masya Allah. Umurnya tidak berkat. Dengan makna yang kita sebutkan tadi. Tidak membawanya kepada hubungan yang baik dengan Allah dan perhubungan yang baik dengan Allah SWT. Hanyut saja. Semakin tua semakin hanyut. Semakin tua semakin hanyut. Memang ada apa kan? Hal ini memang wujud. Tua sudah, mau karaoke-karaoke lagi dia. Menari-nari lagi dia. Okay. Orang sepatutnya tua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya tua kembali untuk mencari kebenaran melalui ilmu. Nah, jadi kita simpulkan orang sepatutnya tua mencari ilmu, tambahan-tambahan maklumat. Sekiranya tidak tahu. Nah, sekiranya tahu menambah maklumat begitu. Sekiranya tidak tahu belajar. Sebagai persediaan. Nah, itu kita andaikan terlambat sudah. Ini semakin tua merapu saja. Adakah orang seperti itu? Ada. Kan Miji? Banyak kan? Allah. Ya Allah. Mudah-mudahan umur kita barokah ya. Mudah-mudahan umur kita barokah. Walid lah, 54. Nah, Walid pun harapkan barokah daripada umur 54. Apalagi? Dihapuskan tanda orang soleh dari wajahnya. Yang kedua. Itu pertama. Tadi pertama. Bobit ya. Nah, Walid sendiri pun tulis saja. Nomor satu, nomor dua, nomor tiga.
Tanda yang kedua, dihapuskan tanda orang soleh dari wajahnya. Tanda. Nah, ini terkait dengan apa? Ini terkait dengan setiap orang ada tandanya. Ahli maksiat ada tandanya. Orang soleh ada tandanya. Dengan ahli haq ada tandanya. Ahli batil ada tandanya. Jadi kita sebut dalam dalam konteks satu saja, ya kan? Baik dan buruk, hak dan batil, ya. Alil haq ada tandanya, alil batil ada tandanya. Begitu saja. Kalau sebut banyak-banyak tanda, nanti banyak tanda, di mana tanda itu? Susah mau cerita, kan? Orang sembahyang ada tandanya. Tafsiran-tafsiran baik dan buruk, hak dan batil itu tadi. Nah, jadi tandanya di mana? Di wajah. Sebab itu, ya, antara lain kita menyebut wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Aku menghadapkan wajahku rohaniah dan jasmaniah. Itu satu tafsiran. Ada lagi tafsiran mengatakan wajah itu memang wajah kita. Kita menghadapkan wajah kita kepada Allah. Nah, apabila kita menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, di situlah alil haq. Dan ada tandanya. Nah, tentang tanda, ada banyak hadis meriwayatkan. Kan? Sebab itu kalau kita baca Al-Quran, surah apa ya? Saffan saffa. Mereka akan dibangkitkan di hari akhirat itu bersaf-saf. Saffan saffa. Nah, bunyi ayatnya begitu. Nanti kamu orang cari ya. Tidak ingat Walid. Dalam tafsiran mengatakan bersaf-saf itu berdasarkan kepada tanda. Nah, orang salat, ahli salat, nah mereka akan dibangkitkan sebagai ahli salat. Ah, begitu. Kan? Nah, di sana ada tanda masing-masing. Tapi para ulama menyimpulkan seperti mana boleh disebutkan tadi, bah, alil haq, alil batil, itu saja. Nah, ada tandanya alil haq, ada tandanya alil batil. Nah, bagaimana sifat tandanya? Di situ beragam pandangan ulama. Ada yang ulama yang mengatakan ada tanda betul. Ada yang ulama yang mengatakan nur. Ya. Tandanya adalah nur pada wajah mereka. Pada wajah alil haq. Dan gelap gelita. Nah, tidak tahu kita mengukur, tidak tahu. Pada alil batin. Jadi gelap gelita itu apakah hitam? Nah, bukan hitam. Jadi sebab itu, isunya adalah subjektif. Nur dengan makna seri. Ya, diterjemahkan dengan seri. Walid mengakui ini. Kenapa? Karena Walid pernah berjumpa dengan orang India. Walid pernah berada di India. Ya kan? Kemudian berjumpa dengan orang India. Antara India yang bukan Islam dan India Islam. Jauh beza. Kita boleh kenal saja India yang Muslim itu, sekalipun mereka berpakaian casual, ya kan? Kita boleh kenal dia Muslim. Dan kita boleh kenal yang ini bukan Muslim, sekalipun tidak ada tanda-tanda di badan mereka, maksudnya kan? Kalau India itu kan ada tanda, 3 calit, 4 calit, gitu kan? Nah, sekalipun tidak ada itu, nah kita boleh kenal. Ini Muslim, ini bukan Muslim. Nah, Walid melalui pengalaman itu, berjalan di negara orang, gitu kan? Tahu saja. Nah, ketika kita berdepan dengan sesuatu masalah, kita pun tidak tahu. Kita tahu saja mau bercakap dengan apa ya? Berdasarkan wajahnya dia adalah seorang Muslim. Nah, betul. Kita kasih salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullah. Musliman ya, Musliman. Kita pun kasih tahu dia kita ada masalah ni, dia tolong kita, tahu tak? Boleh faham tak begitu? Nah, sama saja bah. Kalau di Malaysia kita pun India, tapi dia Muslim, mesti ada tandanya kan? Wajahnya macam lain. Orang Melayu, agama Islam, tapi tidak solat. Nah, isunya ini, tidak solat. Nah, wajahnya lain. Bahkan hampir-hampir saja kita kenal orang yang tidak solat dengan orang yang solat. Faham kan? Okey.
Nah, jadi itu berkaitan dengan tanda. Nah, ini bermaksud memang wujud tanda pada wajah orang soleh. Memang wujud. Hanya sahaja tidak ada klasifikasi tanda yang disebut oleh para ulama. Selalunya ulama menyebut nur saja. Ada cahaya di wajah orang-orang yang soleh gitu. Nah, permasalahannya jika kita menjadi orang yang tidak menjaga solat, melalaikan solat, nah itu kan, maka dihapuskan tanda orang-orang soleh dari wajahnya. Allah menghapuskan tanda itu. Dan nanti wajah kita wajah orang batil saja, bukan orang soleh. Dengan nama Amir Khushairi bin Hamdan. Bin Amir Hamdan. Tapi kerana tidak salat, wajah itu menjadi wajah yang batil. Tahu tak? Nah, aku sebut nama anakku. Mudah-mudahan malaikat mendoakan dia. Itu kan? Allah. Ya Allah. Jadi jaga ya Mizi. Jangan sampai Allah mencabut tanda-tanda itu dari wajah kita. Kerana berkaitan dengan tanda ini, nanti di hari akhirat, di mahsyar, Nabi mengenali umatnya melalui tanda ini. Para malaikat rahmat mengenali hamba-hamba Allah yang perlu diberi rahmat di hari mahsyar dengan tanda ini, melalui tanda ini. Jadi hal tanda ini bukan hal kecil. Hal yang membabitkan ataupun hal yang terkait dengan hal yang perlu berlaku di dunia sampai kita bangkit di depan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga. Balasan orang yang meninggalkan solat ini. Yang ketiga, setiap perbuatan baiknya dia buat baik, melakukan kebaikan, tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memberikan pahala apapun. Allah rugi kan? Padahal orang yang beriman itu sentiasa dalam keadaan yang berpahala saja. Walaupun pahala itu bukan satu hal yang menjadi tujuan kan, tapi di sisi Allah, nah itu anugerah yang Maha Rahman, Maha Rahim Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman gitu. Kan? Hanya mereka melakukan solat, melaksanakan solat. Nah, nanti hal-hal yang lain diberikan kebaikan, diberikan pahala. Kan? Buat tanam tiang pagar ini hari, Mizi tanam 2 tiang pagar. Allah beri pahala. Kenapa? Karena Mizi menjaga solat. Kan? Kasih makan kambing ini hari. Pagi-pagi kasih makan kambing. Orang bagi makan kambing jam 10, kita bagi makan kambing jam 11. Dera kambing. Jangan mendera kambing saja. Ha? Kasihan kambing itu, menjerit-jerit saja dia pagi-pagi. Menjerit-jerit sampai termuntah-muntah si budak-budak itu. Ya kan? Nah, tidak apa-apa. Kita memberi makan kambing, Allah memberikan kepada kita pahala atas perbuatan kita itu. Lantaran kerana kita menjaga solat. Begitulah hal-hal yang lain. Ya, setiap yang namanya kebaikan, semuanya Allah SWT berikan pahala. Apalagi dalam konteks kita berada di apa ya? Di posisi seorang murid, seorang salik gitu kan. Dalam lingkungan ilmu, lebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita pahala. Nah, masalahnya orang yang tidak salat, setiap perbuatan baiknya tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia buat baik apa? Macam-macam baik dia buat. Dia menyertai NGO humanitarian, NGO hak asasi manusia, NGO kemanusiaan gitu. Kan? Pergi bagi orang makan sana, pergi bagi orang makan sini. Sibuk dengan orang banjir di sana, tolong sana, tolong, tapi solatnya tidak. Nah, rugi kan? Sepatutnya dia meraih pahala, meraih kebaikan di sisi Allah. Bukan tujuan, itu adalah pemberian Rahman Rahim Allah SWT. Tapi oleh kerana tidak solat, dia tidak dapat apapun di sisi Allah SWT.
Rugi kan Miji? Allah, Masya Allah. Itulah yang ketiga. Padahal kebaikan, perkara baik itu kita hari-hari kita buat kan Miji? Walaupun ada jahat juga hari-hari kita buat. Kan? Tapi kebaikan itu kita pun buat hari-hari. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, tidak diangkat doanya ke langit. Yang keempat, tidak diangkat doanya. Nah, jika dia berdoa, minta. Nah, Allah SWT, para malaikat tidak mengangkat doanya ke langit. Ke hadrat Allah SWT, ke langit air. Ke hadrat Allah SWT. Allahu Akbar. Ya. Tidak diangkat doanya ke langit. Allah, Masya Allah. Padahal kita ini sangat berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap waktu, setiap keadaan kita berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Kita berdoa. Kita minta ketika kita berdoa, ketika kita minta, ketika kita berhajat. Nah, para malaikat tidak mengangkat doa kita naik ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti timbul persoalan, apakah doa kita perlu diangkat oleh Allah? Nah, itu terkait dengan hadis. Kecuali doa orang-orang yang disebut sebagai kekasih Allah. Ya, ada beberapa orang yang doanya tidak perlu diangkat oleh malaikat. Salah satunya adalah orang yang kena zalim, betul kan? Nah. Salah satunya adalah orang yang kena zalim. Nah. Yang lain-lain semua diangkat oleh malaikat. Kecuali kita kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bebas sudah kita daripada dosa itu, dosa ini, bersih sudah kita. Nah, mungkin terus saja doa kita, ya, tidak perlu diangkat oleh para malaikat. Tetapi jika kita orang yang ada kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, kesilapan-kesilapan, nah, malaikatnya mengangkat doa kita naik ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan, malaikat pun tidak sudi mengangkat doa kita. Allah. Ya. Nah, ketika kita berhajat kepada Allah, mungkin berhajat kepada Allah dalam hal rezeki, gitu kan? Susah kita begitu begini. Nah, kita berdoa tidak diperkenankan. Mungkin saja. Atau kita sakit misalnya. Ya Allah, sakit begitu, sakit begini. Kita berdoa, Allah tidak memperkenankan. Nah, kemudian 3 hari kemudian saya sembuh. Nah, mungkin Allah perkenankan doa orang lain. Bukan doa kita, faham kah? Nah, begitu. Dan kelimanya. Kelima, dan tidak memperoleh bahagian. Itu yang kelima. Ya. Yang kelima, dan tidak memperoleh bahagian daripada doa orang-orang soleh. Kita tidak dapat bahagian. Tidak dapat bahagian dengan makna tidak termasuk. Nah, kita tidak termasuk di dalam doa orang-orang soleh. Kenapa? Karena orang-orang soleh itu sentiasa berdoa, kan? Diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajar oleh para sahabat, diajar oleh para tabi'in, para tabi' tabi'in, dan sampai-sampai menjadi amalan orang-orang soleh. Berdoa kepada muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mukminina wal mukminat. Nah, gitu kan? Nah, itu adalah bagian daripada doa yang dilantunkan oleh orang-orang saleh. Ya, yang kemudiannya mungkin diikuti, didengar dan diikuti oleh orang-orang yang tidak tahu apa, dia tahu baca saja kan, tahu sebut saja. Hakikatnya datang daripada orang soleh, doa-doa itu. Ya, sama ada Al-Quran mengajarkannya dan Rasulullah SAW mengajarkannya. Kemudian menjadi amalan. Nah, sampai sekarang kita baca itu kan. Allah maghfir lana waghfir li ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waghfir muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat. Nah,
Doa-doa itu dibaca oleh orang-orang soleh seluruh dunia. Betul? Bayangkan kita tidak termasuk bagian daripada orang yang mendapat doa-doa itu. Sedangkan mereka berdoa saja seluruh dunia. Kan? Dalam keadaan tawaf mereka berdoa. Dalam keadaan sujud mereka berdoa. Dalam keadaan berdoa mereka berdoa. Tapi malangnya kita tidak dapat bahagian pun daripada doa mereka itu. Allah. Rugi. Mungkin yang berdoa itu waliullah. Ya kan? Yang berdoa itu antaranya adalah aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak? Allah. Nah, jadi sebut sudah kita lima. Lima juga kan? Satu, dua, ya lima. Nah, lima ini terkait dengan hidup di dunia. Yang kita baca daripada hadis di atas itu. 15 jenis siksaan. Lima jenis diberikan di dunia. Nah, itulah lima jenis. Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Kemudian katanya, yang diberikan ketika mati. Ada berapa diberikan ketika mati? Tiga jenis ketika mati. Ketika mati ada tiga. Yang diberikan ketika mati, pertama, mati dalam kematian, ketika mati adalah kematian dalam kehinaan. Itu. Mati dalam keadaan hina. Allah, Masya Allah. Mati dalam keadaan kematian dalam kehinaan. Mati dalam keadaan hina. Nah, macam mana mati dalam keadaan hina ini? Ada banyak gambaran yang diberikan. Tetapi, cukup untuk kita mengatakan mati dalam keadaan hina ini, mati dalam keadaan yang tidak ada hubungan dengan Allah, tidak ada perhubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini supaya mengelak kita daripada bersangka buruk ya. Allah saja yang Maha tahu pada hakikatnya. Ini macam-macam kematian yang kita pernah tengok. Walid pernah melihat kematian yang namanya mati syahid. Tapi Walid tidak boleh cerita, bah. Nanti orang tangkap aku lagi nanti. Ini kerajaan Tun Mahathir dulu tangkap Walid sudah. Ini kerajaan ini pun Walid tidak boleh percaya, bah. Tahukah? Jadi Walid lihat sudah dengan mata kepala. Macam mana kematian orang syahid ini? Masya Allah. Tabarakallah. Nah, ada satu kes, bah. Namanya Abdul Rahman Gul. Orang Afghanistan dia. Bekerja di Saudi. Pulang dia untuk berperang. Mempertahankan umat Islam Afghanistan ketika itu daripada penjajahan Rusia. 1982, 1983, 1984. 1984, 1985. Dia syahid di atas riba Walid. Kerana Walid ketika itu menyertai Hilal Ahmar, Palang Merah Kuwait. Pasukan perubatan. Dahsyat juga Walidnya. Aku lagi dahsyat daripada doktor. Doktor mau operate. Doktor yang potong. Bius. Tak, belum bagi lagi anestesia. Potong saja. Perap, potong. Pernah potong kaki orang tu kah? Terkena alram. Alram tu apa ya? Alram, trap. Bobby trap. Potong hidup-hidup gitu saja. Nah, sebab itu jaga baik, jangan sampai boleh potong orang punya telinga. Dengar ini, potong begitu saja. Hati kering. Nah, dia syahid di atas riba Walid. Syahidnya peluru tembus di bahagian leher kanan kiri. Kena leher kiri saja. Pendarahan. Ya, tidak wajar kalau kita melihat dari sudut perubatan, tidak wajar dia meninggal. Tapi karena pendarahan yang tidak dapat dihentikan. Ya. Nah, syahid dia. Baju yang Walid pakai, dia meninggal di riba Walid itu penuh dengan darah, berlumuran darah.
Tapi selepas dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu, meninggal dia, baju itu wangi terus menerus. Darah yang kena di baju itu wangi. Wangi betul lah. Padahal darah itu kalau kena baju dia busuk kan? Darah najis, busuk. Tapi wangi. Walid bawa pulang lah baju itu. Tapi semua kena angkut. Semua kena angkut sudah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, dia sambil-sambil dia mengucap dua kalimah syahadah, dia senyum saja. Bilang, sahabatku, aku telah melihat syurga. Nah, dia bercakap dengan Walid begitu. Walid pangku dia. Sahabatku, aku sudah melihat syurga. Yakinlah bahwa syurga itu benar. Dan mudah-mudahan aku bertemu denganmu di syurga. Katanya dekat Walid. Walid, mana ada aku keluar air mata, air hidung, air telinga, semua keluar sudah. Dan dia pergi dengan begitu tenang saja. Tidak ada tarik-tarik. Sempat memberi salam kepada kami-kami yang apa? Masya Allah, tabarakallah. Itu tentang apa ya? Tentang orang yang mati dalam keadaan mulia. Ya kan? Nah, ini orang yang mati dalam keadaan hina pun Walid pernah. Pernah juga apa? Tapi ini tidak bagus untuk Walid cerita ya. Aib saja. Cuma Walid menyebut sebagai tazkirah, sebagai peringatan kepada kita. Nah, Walid pernah tengok orang yang kematiannya macam dicekik jembalang tu kah? Lidahnya keluar. Mau mengucap syahadah tidak boleh. Tersekat begitu, tersekat begini. Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Takutnya. Nah, yang penting kita faham secara umum, takut dengan kematian yang hina. Ada pendapat mengatakan kematian yang hina itu adalah kerana pertama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak sudi. Ya. Ini pandangan para ulama. Allah tidak sudi kepada ruhaniah kita. Itu pertama. Yang keduanya, para malaikat bersikap kasar. Itu ada hadisnya. Ya, ada hadisnya sahih. Para malaikat bersikap kasar. Bagaimana kasarnya para malaikat? Malaikat itu merentap roh kita. Daripada mana yang dia boleh rentap? Nah, jadi itu jika didalilkan kepada Al-Quran, ya. Ada di dalam Al-Quran, ya. Ayatnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Menurut ulama tafsir, itu antara panggilan para malaikat kepada ruh kita. Nah, bagi orang yang beriman, malaikat akan memanggilnya begitu bah, dengan penuh kelembutan. Dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai ruh yang tenang. Wahai roh mimi yang tenang. Begitu bercara panggil. Irji'i katanya. Pulanglah. Baliklah. Ila kepada Rabbiki Tuhanmu. Radiyatan mardiyah. Dengan mendapat keredaannya. Fadkhuli fi ibadi. Jadilah hambaku. Hamba Allah yang diterima. Fadkhuli fi ibadi, masuklah olehmu menjadi hambaku yang diterima. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Kata Allah SWT, ayat itu ayat Allah kan? Itu untuk siapa? Itu ruh orang yang beriman, beramal saleh, kematiannya mulia. Bagi yang bercanggah, yang derhaka kepada Allah SWT, khususnya terkait dengan solat yang sedang kita bincang ini ya. Allah hina kematiannya dengan kehinaan. Ada juga bahwa dia pernah berjumpa kematian mayatnya masih dalam rumah, anak isteri bertetak berparang sudah. Bertetak berparang lewat. Anak-anak bersilat penjuru itu, seorang penjuru ini, seorang masing-masing parang di tangan. Dia orang minta tolong Walid. Walid pun pergi mau tolong. Macam mana parang masing-masing? Nanti ditetaknya aku. Kan? Nah, pelahan saja pujuk. Nah, kaum orang mau berperang.
membergaduh, mau buat bertikam atau apa, kasih selesai jenazah ini. Nah, wali pujuk dia orang, kesian jenazah ini terseksa dengan cara kamu orang begini. Baru dia orang masing-masing letak parang. Para ulama pernah ya, pernah perbincangan mengatakan itu bahagian daripada kehinaan sebenarnya. Masya Allah, tabarakallah. Sebab itu Walid ketika arwah ayah meninggal, emak meninggal, kemudian setahun kemudian ayah. Nah, selepas ayah meninggal, nah dia orang tanya, macam mana ini kau kepala waris, macam mana harta-harta ini, benda-benda peninggalan ini semua kuserahkan kepada kamu orang semua. Apapun. Kerbau 40 ekor. Lembu berapa puluh, 22 ekor kah ketika itu. Bagi semua. Apapun boleh tidak ambil. Tidak mahu baku. Dengan bimbang terpikir ketika itu takut hal-hal begini menyebabkan ayah kita. Gitu kan? Begitu. Menjadi kehinaan kepada ayah kita. Takut itu. Akhirnya selesai semuanya. Tidak ada hal. Mudah-mudahan ayah Walid pun dalam rahmat Allah SWT. Mak pun sekali. Okey. Itulah kematian dalam kehinaan. Takut. Apa sebabnya kematian dalam kehinaan ini? Nah, terkait dengan perbincangan kita adalah orang yang tidak menjaga solat. Jadi, jadilah kita orang yang menjaga solat. Dan sangat wajar bahawa untuk menjaga solat. Bukan jaga, bahkan cinta. Nah, kita lebih dari itu. Kita bercakap tentang menjaga, memelihara. Hakikatnya, kita perlu menjadikan solat itu bahagian daripada amalan tercinta kita. Oh begitu. Jika ada lagi yang lain kita cinta, nah solat perlu mengatasinya. Kan? Betul Mimi? Macam mana kita mau buat dia? Nah kita latih diri kita kan? Allah SWT datangkan Ramadan, berapa hari saja lagi kita akan Ramadan. Nah kita latih. Kita ajar pada diri kita kan? Sambil berdoa kepada Allah. Mintalah, ya Allah, jadikan aku ini orang yang mencintai solat. Nabi Ibrahim sendiri pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana bunyinya? Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kan? Rabbi ja'alni muqimas salah. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku ini orang yang mendirikan solat. Nah, maksud mendirikan itu menjaga, memelihara, menyintai. Itulah tafsirannya. Kan? Wa min zurriyyati, begitu juga zuriatku, yakni anak-anakku. Rabbana wa taqabbal, wahai Tuhanku, perkenankanlah doaku. Jadi doa itu kita perlu baca. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap dengan tidak punya daya, upaya, kekuatan apapun. Melainkan dengan pertolongan Allah SWT. Nah, di sanalah yang meletakkan kita sentiasa berhajat, bergantung kepada Allah. Ya kan? Okey. Allah, Masya Allah, aku takut ni kematian dalam kehinaan ini. Kenapa Walid takut? Karena Walidlah yang paling dekat di antara kita. Ha? Walidkah? Mungkin Walid lambat. Kau dulu, Dina. Ha? Kerana kau fikir banyak, Walid tidak ada fikir apa lagi sudah. Jadi orang yang tidak banyak fikir dunia, dia lambat. Yang banyak fikir dunia itu cepat mati, tahukah? Okey. Yang diberikan ketika mati adalah kematian dalam kehinaan itu pertama. Yang kedua, kematian dalam kelaparan. Allah. Mau cerita macam mana ini pun Walid pernah tengok juga. Ini cerita ini terkait, cerita saja terbayang saja di dalam kepala Walid. Apa yang Walid pernah tengok. Kematian dalam kelaparan.
mau makan itu, mau makan ini, mau makan itu, mau makan ini, mau makan itu, mau makan ini. No, anak-anak pun datangkan makanan itu, makanan ini, makanan itu, makanan ini. Tapi mau makan tidak boleh. Sampai anak-anak marah. Coba. Mau makan itu, mau makan ini, orang kasih makan tidak mau makan. Marah si anak. Allah. Padahal orang itu mau mati sudah. Ayahnya mau meninggal sudah. Maknya mau meninggal sudah. Nggak boleh tengok kejadian itu depan mata, tahu kan? Menyusahkan orang. Akhirnya bunyi suara menyusahkan orang. Patutkah anak-anak begitu? Eh? Tapi itulah. Adalah. Kita pun tidak tahu kenapa sampai begitu. Nah, jadi wali bercakap tentang kematian dalam kelaparan. Yang lain mengatakan kematian dalam dahaga dan kelaparan. Nah, itu pun ada juga hadisnya di bawah ini kan. Hadisnya sekali saja itu. Kematian dalam kelaparan dan kematian dalam kehausan. Oh, bukan sekali, Pak. Kematian dalam kehausan itu yang ketiga. Ini hadis ini, berdasarkan kepada hadis ini. Kematian dalam kelaparan. Kemudian kematian dalam kehausan, dahaga. Ini pun boleh pernah tengok juga. Dia mau minum itu, mau minum ini, mau minum itu, minta ini. Tidak tahu lah. Nah, kemudian disediakan kepada dia, mau minum. Apa saja yang dia mau, akhir sekali dia minta mau minum arak. Terkejut semua orang. Dia marah kepada anak-anaknya itu. Aku bukan minta minuman ini. Aku mau minum ini. Disebut apa nama. Walid pun tidak tahu apa nama yang disebutnya. Walid diberitahu saja. Dia minta arak. Minta arak? Jadi si anak-anak tanya, kami kena bagikan. Jangan. Nah, Walid kasih tahu, jangan kasih arak. Nah, boleh. Mungkin tabiatnya. Kan? Ketika hidupnya dia minum arak dan sebagainya. Nah, ketika mau mati, dia pun minta arak saja. Allah, masya Allah. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari semua itu ya. Nah, kemudian komentarnya sikit. Tiga sudah kan itu? Satu, dua, tiga sudah. Okey. Terkait dengan hadis. Tiga jenis ketika mati. Sebut sudah itu. Katanya kalau seluruh air laut di dunia diminum, tidak akan hilang dahaganya. Sama saja. Seluruh makanan yang tersedap di dunia kita berikan kepadanya, pun tidak akan mengenyangkannya, tidak boleh memberinya kenyang. Begitu juga dengan ya, seluruh air kita kumpulkan, ini dimajaskan dengan seluruh air laut, ya, sebanyak air laut di dalam dunia ini kita kasih dia minum, pun tidak akan menghilangkan dahaganya. Kenapa? Karena itu adalah bagian daripada balasan orang yang tidak menjaga solat, orang yang tidak memelihara solat ketika di dunia. Allah, na'udzubillah min. Nah, kita pun kurang jaga juga solat. Takut-takut saja menjadi macam ini. Ha? Astaghfirullahaladzim min kulli zambin wa atubu ilaih. Kemudian kata musannif, hadis lagi ya, lanjutan. Dan diberikan di dalam kubur. Nah, ini terkait apa? Tiga jenis ya. Tiga jenis seksa di dalam kubur. Tiga jenis seksa di dalam kubur. Apa? Yang diberikan di dalam kubur adalah Pertama adalah disempitkan kuburnya. Hingga patah tulang-tulang rusuknya. Ini ada orang tidak percaya, tahukah? Ada orang yang, bukan dia tidak percaya, dia, apa mungkin begitukah? Nah, mereka kemudian membuat kajian, membuat tes. Walid tidak tahu di mana, tapi Walid pernah baca. Ketika mereka buat tes, mereka memasukkan alat untuk mendengar. Pendengaran apa yang akan berlaku di dalam. Nah, mereka dengar bahawa macam ada
sesuatu yang patah, prop. Mereka dengar itu. Dan terdengar jeritan, ada suara menjerit. Nah, mereka pun dengar. Mana ya, lupa sudah. Tapi Walid, sama ada hal itu dibuktikan atau tidak dibuktikan, Walid percaya berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Hadis Nabi yang menyebut betul. Nah, langsung tidak langsung kita pun membaca hadis Nabi kan? Allahu akbar. Ya, nah ini terkait dengan di dalam kubur ada tiga seksa yang dia berikan oleh Allah SWT bagi orang yang meninggalkan salat di dalam kubur ya. Adalah disempitkan kuburnya hingga patah tulang-tulang rusuknya. Dalam satu hadis Nabi, baginda Nabi mengatakan begini, Nabi tunjuk terus. Ya. Kubur itu akan menghimpit orang-orang yang meninggalkan salat, kubur akan menghimpit katanya sehingga tulang-tulangnya begini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tulang-tulang rusuknya begini, Nabi tunjuk begini. Nah, itu hadis itu yang masyhur di kalangan umat ya, di kalangan umat Islam hadis. Nah, sampai-sampai ada satu lagu berselimut putih ke apakah dia menyebut tentang itu. Tulang rusuk yang patah aja kan? Ah, itu daripada hadis itu. Allah. Sempitkan kubur itu ya. Gimana itu? Allah, astagfirullahalazim ya Allah, ampunkanlah. Itu yang pertama. Ini terkait dengan apa? Seksa di dalam kubur ini. Disempitkan kuburnya hingga patah tulang-tulang rusuknya. Aman tu billah. Walid beriman dengan Allah. Walid yakin semua ini. Yang kedua, dinyalakan api di dalam kuburnya. Dinyalakan api di dalam kuburnya hingga ia berguling-guling di atas bara api itu siang dan malam. Allah, Masya Allah. Dinyalakan api di dalam kubur. Nah, hal ini Walid pernah tengok video. Walid pernah tengok video tentang ular. Ya, ketika mereka korek, ada ular. Memasukkan jenazah, ada ular. Sampai-sampai akhirnya mereka memasukkan juga jenazah itu. Yang pelik, ular itu tidak mengganggu orang lain. Nah, ketika mereka turun, ular itu pergi saja. Faham tak? Ya, mengelak saja. Daripada orang-orang yang turun untuk masuk. Nah, ketika jenazah itu dimasukkan di dalam lahat, baru dia datang, membelit tubuh ular itu. Tubuh ular, tubuh orang itu. Nah, itu boleh tengok videonya. Ada videonya. Kemudian video tentang api pun Walid pernah tengok. Ketika mau korek jenazahnya sampai, sebelum jenazah sampai, biasa saja. Kan? Nah, ketika jenazahnya mau masuk, mau diturunkan, baru keluar api. Nah, itu pun Walid tengok. Ya, kadang-kadang benda ini macam dibuat-buat gitu kan. Tapi Walid rasa itu bukan dibuat. Lari semuanya naik ke atas. Nah, kemudian ada orang-orang alim di situ bilang, tidak apa, turun, masukkan saja. Dia pun masuk. Indonesia itu, di Indonesia. Allah, Masya Allah. Jadi, berdasarkan kepada hadisnya, dinyalakan api di dalam kuburnya, hingga ia berguling-guling di atas bara api itu siang dan malam, sampai hari kiamat. Dia tahu berapa lama. Ada pendapat mengatakan, alam barzah itu adalah alam yang paling panjang. Allahu a'lam. Mau cerita lebih, Walid pun tidak pernah masuk. Belum mati lagi. Aku tidak tahu mau cerita. Berdasarkan kepada hadis Nabi saja. Nah, kenapa? Kenapa diseksa di dalam kubur? Dinyalakan api, berguling-guling di atas bara api siang dan malam sampai hari kiamat. Kerana tidak menjaga solat. Nah, itu nombor berapa? Nombor dua sudah kan? Nah, yang ketiganya. Serta, itu yang ketiga ya. Serta dikerumuni ular. Nah, betul buat tentang ular. Serta dikerumuni ular. Bernama Asyujja'ul Aqra.
Syuja'ul Aqra, hadisnya menyebut begitu. Ular itu namanya Syuja'ul Aqra, yang matanya dari api. Allah, Masya Allah. Ini bukan ular yang boleh main-main ya. Ular kan orang main saja. King Cobra pun orang main-main saja sekarang. Kan? Nah, yang ini bukan main-main ini. Matanya dari api, kukunya dari besi. Yang berkuku ular ini. Ada hadis yang panjang bercerita tentang Syuja'ul Aqra. Ya. Kita mungkin tidak kesempatan untuk belajar apa itu. Mustadrak Hakim ataupun Hilyatul Awliya Abu Nu'aym, kita mungkin tidak sempat. Nah, di sana banyak Hakim, Imam Al-Hakim, Imam Abu Nu'aym meriwayatkan hadis-hadis begini. Memang banyak. Dan katanya, dan panjangnya, dan panjangnya sepanjang jarak perjalanan satu hari. Perjalanan satu hari. Satu hari 24 jam. Nah, 24 jam kau boleh pergi ke mana? Nah, itulah jarak panjangnya Syuja'ul Aqra. Dia makhluk Allah Subhanahu wa taala ya. Cuma seperti ular. Wallahu a'lam. Tidak tahu mau gambarkan. Lagi apa? Ia berkata kepada mayat. Ia berkata, ia memperkenalkan dirinya kepada mayat. Akulah Asy-Syuja'ul Aqra, katanya. Dia memberitahu kepada mayat, akulah Syuja'ul Aqra. Ada, ini semua pasti ya. Yang kita bincangkan ini, kita baca daripada hadis ini, semuanya hal-hal yang pasti. Paling tidak, mati itu pasti. Ya kan? Nah, berarti kita bercakap hal yang pasti. Yang sangat pasti adalah mati. Nah, kalau mati itu pasti, yang lain-lain itu pun pasti, Pak. Tinggal kita termasuk orang yang nantinya melalui balasan ini, melalui siksaan ini, ataupun sebaliknya. Nah, itu saja. Semuanya terletak kepada, berdasarkan kepada hadis ya, terletak kepada apakah kita orang yang menjaga solat atau tidak. Nah, itu saja. Kemudian kata musannif, suaranya seperti petir yang menggelegar. Suaranya seperti petir. Suara Syuja'ul Aqra. Demikian dahsyatnya. Suaranya seperti petir menggelegar, air menyambar. Masya Allah, tabarakallah. Ia berkata, bercakap dia, Tuhanku menyuruhku untuk memukulmu, memukul ai menyiksamu. Ia berkata, ia ai Syuja'ul Aqra, yang rupanya seperti ular, tetapi mempunyai kuku. Ia berkata, Tuhanku menyuruhku untuk memukul ai menyiksamu kerana mensia-siakan solat subuh hingga terbit matahari. Mensia-siakan. Aduh. Tidur tidak sedar. Tidak sedar siang sudah. Tuhanku menyuruhku untuk memukul ai menyiksamu kerana mensia-siakan solat subuh hingga terbit matahari. Aku memukulmu, aku memukul ai menyiksamu
kerana mensia-siakan solat zuhur hingga tiba waktu asar. Aku memukulmu, ai menyeksamu, kerana mensia-siakan solat asar hingga tiba waktu maghrib. Aku memukul, ai menyeksamu, kerana mensia-siakan solat maghrib hingga tiba waktu isya. Dan aku memukulmu, ai menyeksamu, kerana mensia-siakan solat isya hingga terbit fajar. Nah, jadi maksudnya apa itu? Maksudnya tidak solat. Jadi Syuja'ul Aqra' ini diutuskan, dihantar oleh Allah untuk menyeksa orang-orang yang tidak salat di dalam kubur. La hawla wa la quwwata illa billah. Nah, justru jangan kita tidak salat. Nah, dulu kita pernah lalai mungkin, dulu kita pernah, nah itu cerita dulu. Sekarang kita berusaha, berusaha untuk membaikkan solat kita, melepaskan diri kita daripada kelalaian-kelalaian terhadap solat. Dari sudut kerohanian jauh lebih besar daripada itu, menjadikan solat itu bagian daripada kecintaan. Dengan amin ya rabbal alamin. Kemudian katanya, setiap kali ia memukul dengan satu pukulan. Memukul ai menyeksa. Setiap kali ia memukul ai menyeksa dengan satu pukulan, satu seksaan. Ia terbenam ke dalam bumi. Ia ai mayat. Ia ai fulan bin fulan. Ia ai fulan bin fulan. Terbenam ke dalam bumi sedalam 70 hasta. Ini masih hadis ya. Ini masih hadis. Bukan apa ya, bukan apa komentar Imam Ghazali rahimahullah. Bukan, ini masih hadis. Setiap kali ia memukul dengan satu pukulan, ia ai fulan bin fulan di dalam kubur itu terbenam ke dalam bumi sedalam 70 hasta. 70 hasta sedalam pokok kelapa. Pokok kelapa pun ada yang rendah, bukan yang rendah itu ya. Kelapa yang paling tinggi itu 70 hasta. Masya-Allah. Ia terus-menerus diseksa hingga hari kiamat. Nah, seksaan itu berlaku di alam barzah itu ya, hingga hari kiamat. Nah, oleh sebut sudah tadi, para ulama berdasarkan kepada beberapa hadis, mereka menyimpulkan bahawa alam barzah itu adalah alam yang paling panjang. Nah, alam nyata hidup kita ini, alam nyata kita sekarang ini pendek. Barzah itu lagi panjang. Nah, bayangkan, dalam alam yang panjang itu, kita terseksa. Bayangkan. Allah. Sementara seksaan yang diberikan ketika dikeluarkan dari kubur. Ah, ini cerita apa? Cerita keluar dari kubur ya. Dan tiga lagi ketika keluar dari kubur. Nah, ada tiga seksaan ketika keluar daripada kubur. Apa maksud keluar daripada kubur? Nah, itu kebangkitan semula. Ya, bangkit daripada kubur, berhimpun di padang mahsyar ya, untuk dihitung, dihisap di hadapan Allah SWT. Di sana pun ada tiga seksaan katanya. Sementara seksaan diberikan ketika keluar dari kubur adalah di tempat perhentian. Adalah di tempat perhentian. Nah, tempat perhentian itu ai mahsyar. Tempat perhentian ai mahsyar itu. Nah, apa seksaannya? Dengan kerasnya penghisaban. Itu seksaannya. Yang pertama, itu yang nomor satu itu. Kerasnya penghisaban. Kerasnya hisab.
gambar macam mana kerasnya hisap ya. Ada hadis tentang hisap ini, tentang hari hisap ini. Yang dikatakan manusia tetap bagaimana perangainya di dunia, maka begitu juga perangainya di hadapan Allah SWT. Ada yang cuba untuk menipu begitu, menipu begini, bercerita begitu, bercerita begini, menunjukkan begitu, menunjukkan begini, sehingga Allah mendatangkan, ya, Allah mendatangkan bukti. Nah, kita pun tidak tahu macam mana, tetapi Allah SWT mendatangkan bukti. Nah, ketika orang itu melihat betul bahwa bukti yang didatangkan oleh Allah, dan betul bahwa dirinya ketika di dunia itu bermaksiat kepada Allah, malunya kepada Allah dan malunya kepada orang yang menyaksikan penghisaban di mahsyar itu, sampai-sampai gugur daging mukanya. Nah, Walid mau menggambarkan kerasnya penghisaban. Nah, tidak ada keras begitu bah ketika hidup di dunia, sampai gugur daging muka, mana ada? Ya kan? Orang makan rasuah lagi, didakwa lagi pun dia pun tidak heran bahawa orang mau cakap apa. Ini sampai gugur daging muka. Nah, itulah gambaran kerasnya penghisaban, kerasnya hisab. Sehingga tidak ada apapun yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya keluar. Semuanya diperlihatkan. Semuanya dinampakkan. Allah. Mana kan? Itu pertama. Yang kedua, kemurkaan Tuhan. Allah marah, Allah murka. Nah, itu perkara yang akan berlaku selepas dibangkitkan semula. Selepas keluar daripada kubur, itu istilah. Berdepan dengan kemurkaan Tuhan. Nah, ketika itu Allah marah. Tidak ada keampunan. Benar kan? Keampunan itu ketika hidup di dunia. Allah marah, Allah murka, ya. Tapi tetap saja Allah memberi, membuka pintu keampunan itu kan. Pintu taubat dan keampunan. Demikianlah kepemurahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi di hari akhirat tidak ada itu. Sampai ulama tafsir menafsirkan di hari akhirat itu tidak ada rahim. Tidak ada rahman dan tidak ada rahim, melainkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan beramal saleh. Nah, ahli maksiat tidak bertemu dengan rahman dan rahim Allah SWT. Yang ada hanya syafaat Nabi SAW. Nah, sekira-kira Nabi SAW itu minta kepada Allah, ya Allah, fulan bin fulan ini umatku, ya Allah, ampunkanlah dia. Nah, Allah mengampunkan kerana syafaat Nabi. Faham kah? Nah, yang ketiganya, apa seksa yang ketiganya? Yang ketiganya adalah masuk neraka. Nah, itulah yang ketiga. Dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Panjang lagi hadis ini. Oh, bukan. Okey, kemudian kata musannif dalam riwayat lain tapi redaksinya hadis ini juga. Ya. Redaksi hadis sama dengan yang kita baca ini, cuma dari perawinya orang lain. Periwayatnya orang lain. Okey. Katanya dalam riwayat lain disebutkan ia didatangkan pada hari kiamat dengan tiga kalimat tertulis pada wajahnya. Ah, ini lagi dahsyat ini. Ia, siapa ia? Ia orang yang meninggalkan solat. Ya. Ia orang yang meninggalkan solat didatangkan pada hari kiamat dengan tiga kalimat tertulis pada wajahnya. Ada tiga kalimat tertulis pada wajahnya. Nah, kalimat pertama berbunyi, hai orang yang, hai orang, ya. Nanti hai pada siapa? Pada hantu kah? Pada apakah? Hai orang yang mensia-siakan hak Allah Subhanahu wa taala.
tertulis kalimat itu di wajah, tertulis pada wajah. Bagaimana? Nah, kita tidak tahu. Kita beriman dan kita yakin dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang yang tidak menjaga solat, tidak menjaga solat, ya, didatangkan pada hari kiamat dengan tiga kalimat tertulis pada wajahnya. Berarti pada wajah, wajah itu dalam terjemahan lafzi berarti muka, ya kan? Nah, tertulis pada wajahnya, ai mukanya, mungkin begitu, tiga kalimat. Kalimat pertama bunyinya, hai orang yang mensia-siakan hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mensia-siakan hak Allah. Apa hak Allah di situ? Nah, hak Allah taala di situ adalah solat, ya. Sebab itu solat adalah hak Allah. Bukan hak kita. Kita menjalankan hak Allah Subhanahu wa taala, fahamkah? Nah. Karena itulah solat diterima oleh baginda Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Sedangkan yang lain-lain semua diterima melalui wahyu, betul? Nah, jelas ya? Puasa, Nabi SAW menerima melalui wahyu. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam, kama kutiba ala alladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Itu wahyu kan? Dan begitulah hal-hal yang lain. Sedangkan solat diterima oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara nazar dipanggil, secara berdepan. Faham enggak? Jadi kesimpulannya, solat itu hak Allah diberikan kepada kita untuk dilaksanakan. Nah, cakap orang-orang kerohanian, solat itu adalah alat untuk berhubungan dengan Allah yang Allah berikan kepada kita. Faham itu betul? Faham izi? Nah, Allah berikan solat itu supaya kita menghubunginya, berhubung dengannya. Faham itu? Seperti awek kasih kau telefon izi supaya kau telefon dia. Nah, kau tidak telefon dia, kau telefon awek lain. Masalah bukan? Betul kan? Betul kan? Tidak ada kena-mengena yang hidup maupun telah mati jul. Aku cerita saja. Ha? Nah, itu perkataan yang pertama. Allah. Jangan kita sia-siakan hak Allah. Nah, sepanjang Ramadan akan datang ini, kita latih diri kita untuk tidak mensia-siakan hak Allah yang diberikan kepada kita. Seperti mana Nabi tidak mensia-siakan. Ya kan? Nabi solat saja, lepas solat, solat, lepas solat, solat. Kita lepas solat, solat, lepas solat, solat, yang ketiga sakit pinggang sudah. Ya kan? Kita cari makjun mah. Bulan Ramadan kita cari makjun, sebab mau solat banyak. Ya kan? Lepas dua rakaat telan makjun, lepas dua rakaat telan makjun, mizi. Lepas dua rakaat telan makjun. Okey. Kalimat kedua. Kalimat kedua yang tertulis di wajah berbunyi, hai orangnya, ini terjemahannya, hai, mungkin wahai, gitu kan. Kalau teks Arabnya, ya, ya mizi, ya fulan bin fulan. Kan? Hai, ai, orang yang dikhususkan dengan kemurkaan Allah SWT. Allahu Akbar. Maksudnya, tertulis di wajahnya, bahwa wajah ini adalah orang yang dikhususkan dengan kemurkaan Allah. Berarti bakal menghadapi kemurkaan Allah sekarang dan di hari akhirat kelak ketika bangkit. Tertulis sudah di wajah kita. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Tertulis di muka kita. Tertulis di wajah kita. Bakal, mungkin bakal gitu kan. Nah, bukan bakal lagi. Berhadapan dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalimat ketiga terus. Kalimat ketiga berbunyi, sebagaimana kamu telah mensia-siakan hak Allah di dunia, pada hari ini kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Pada hari ini kamu berputus asa
daripada rahmat Allah. Berputus asa, ai putus. Berputus asa di situ maksudnya putus daripada rahmat Allah di hari akhirat kelak. Putus daripada rahmat Allah berarti putus daripada kasih sayang Allah SWT. Allah. Pada hari yang tidak ada manfaat, segala anak pinak, harta benda apapun, tiba-tiba kita putus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang ada. Tidak ada apa lagi kan? Nah. Kalimat yang ketiga ini panjang bunyinya. Sebagaimana kamu telah mensia-siakan hak Allah di dunia. Nah, pada hari ini itu akhirat. Kamu berputus daripada rahmat Allah. Jadi asa itu perlu dibuang. Teks Arabnya tidak ada asa. Pada hari ini kamu berputus daripada rahmat Allah. Nah, putus bah. Apalagi yang ada. Syafaat. Nah, itu pun tertakluk dengan rahmat Allah. Jika Allah memutuskan rahmatnya, maka syafaat pun tidak ada. Betul kan? Nah, nanti rentetan daripada situ ada hadis yang antara yang Nabi tidak dapat memberikan syafaat adalah mereka yang mereka yang syirik, mereka yang nifak, dan mereka yang tidak mendirikan salat. Jadi dalam hal mendirikan salat ini termasuk, hal tidak mendirikan salat ini termasuk Nabi tidak dapat memberi syafaat. Faham kah? Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan. Kemudian kata musannif, perincian jumlah yang disebutkan dalam hadis di atas tidak berjumlah 15. Walaupun hadis menyebut 15, tapi dalam perinciannya tidak berjumlah 15 katanya. Hanya 14 saja, betul kan? Kita kira-kira hanya 14 saja. Barangkali perawi ya, si periwayat hadis lupa yang ke-15. Dia tidak menyebut yang ke-15. Dia sebut hanya 14 saja dalam kiraan. Satu tertinggal. Nah, jadi kata musannif, kata Imam Ghazali itu komentarnya, mungkin perawinya lupa yang ke-15 itu. Satu daripada 15 itu dia lupa. Nah, kalaupun dia lupa, yang 14 itu sangat-sangat terkesan sudah, mudah-mudahan ya. Sangat-sangat terkesan. Nah, kemudian kata musannif, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah berkata, dia sambung, Allahu'ala. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Nah, ada soalan kah? Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Warzuqna fahman nabiyyin. Waj'alna min ibadika salihin. Allahumma ihdina siratikal mustaqim. Siratal ladhina an'ama Allah. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم